Serangan terbaru Rusia menghantam gedung-gedung apartemen di kota Pokrovsk Donetsk, Ukraina bagian timur. Otoritas Kiev melaporkan sedikitnya 3 orang tewas akibat serangan itu, dengan 11 orang lainnya mengalami luka-luka. Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023, otoritas regional Ukraina menyebut salah satu korban luka, yang merupakan warga sipil, mengalami cedera parah dan masih menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Serangan terbaru Rusia itu dilancarkan pada Rabu tanggal 15 Februari waktu setempat. 4 gedung bertingkat dan sebuah sekolah mengalami kerusakan akibat serangan itu, tutur Kepala Administrasi Militer Wilayah Donetsk, Pavlo Kirilenko. Operasi penyelamatan di gedung yang dihancurkan oleh Rusia telah berakhir. Wilayah Donetsk yang menjadi lokasi serangan itu diketahui separuhnya dikuasai oleh pasukan separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 lalu, saat pertempuran pecah antara pasukan militer Ukraina dan separatis itu. Menurut otoritas setempat, sekitar 14 penghuni apartemen itu memutuskan untuk mengungsi dari Donetsk, sedangkan sisanya akan tetap berada di Pokrovsk. Staf Jenderal Ukraina dalam pernyataan terpisah menyebut pasukan Rusia telah melancarkan 28 serangan dengan sistem roket peluncuran multiple terhadap infrastruktur sipil di wilayah Donetsk dan Kherson. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan adanya serangan rudal besar-besaran oleh Rusia terhadap infrastruktur penting di wilayahnya. Disebutkan total 32 rudal ditembakkan pasukan Moskow ke wilayah Ukraina, dan merusak infrastruktur namun separuhnya berhasil dihancurkan, Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023, waktu setempat. Dari jumlah itu, sebut Angkatan Udara Ukraina, sekitar 16 rudal berhasil dihancurkan oleh pertahanan udara Ukraina. Sayangnya, beberapa rudal jelajah mencapai targetnya, menghantam infrastruktur kritis, sebut Angkatan Udara Ukraina dalam pernyataannya. Kepala Staf Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, secara terpisah menyebut Rusia juga melancarkan serangan drone dalam rentetan serangannya. Sayangnya ada yang terkena serangan di Ukraina bagian utara dan barat, juga di wilayah Dnipropetrovsk dan Kirovohrad, ungkap Yermak. Ditambahkan Yermak bahwa pertahanan udara Ukraina mampu mengatasi sebagian besar gempuran rudal dari Rusia. Ragam Arta mengabarkan.